Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Surya di channel Suryanesia. Baiklah, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi gameplay LEGO City Undercover. Untuk cerita sebelumnya, kita sudah menemukan barang bukti ya teman-teman di mansionnya si Forest Blackwell, bahwa dia punya rencana untuk membuat sebuah pangkalan di bulan, dan juga dia menggunakan alat yang diciptakan oleh Profesor Kowalski, yaitu semacam bubble raksasa ya, sebagai pelindung. Oke, ini kita masuk ke chapter 14, Saving and Loans. Chase, I'm going to Blackwell Tower. I need you to go to my building in Auburn Docks. Okay, what am I doing? I just said, you're going to my building in Auburn Docks. And when I get there? I have working prototypes of the magic bubble machine there. They're in my laboratory. What are you gonna do with them? I'm going to invert the polarity of the neutron that... I'm going to tell the mystical pixies that live inside there... I'm not an idiot, Professor. Are you gonna use the magic bubble to contain the rocket's exhaust? Yes, exactly. And what if you can't? Then I'm going to get a very good tan. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke dalam gameplaynya. Di sini kita berpisah antara Kiss McCain dan juga Profesor Kowalski. Profesor langsung menuju ke Blackwell Tower ya, sedangkan kita akan menuju ke labnya Profesor terlebih dahulu untuk mengambil sebuah alat yang dia bilang adalah prototipe bubble raksasa ya, hampir sama seperti yang dia buat untuk si Forest Blackwell. Tetapi nantinya alat ini akan kita gunakan sebagai pelindung teman-teman. Ketika towernya si Forest Blackwell diaktifkan, maka penduduk akan kita masukkan ke dalam situ semua ya, agar tidak terkena dampak dari roket yang diaktifkan. Di sini kita mengendarai kayak semacam jetpack juga ya ini ya, tapi lebih besar ukurannya daripada yang kita punya sebelumnya yang menggunakan kostum astronot. I'm at Blackwell Tower, Chase. Have you got to my lab? Not yet. Then drive faster. This is a matter of life and, you know, the other thing. Oh, and your chief has dispatched another officer to help you when you get there. We're going to need more shield generators than I first thought. Oke, jadi itu tadi kita dihubungi oleh Profesor Kowalski ya. Dia menyuruh kita untuk cepat-cepat. Kita ada di atas laut, teman-teman. Quickly, Chase. Everything depends on you. Si Profesor tetap bilang suruh buruan ya kita ya. Dia nggak sabar. Oke, ini kita sudah sampai teman-teman. Kita mendarat dulu di atap. Oke, sekarang mana bendanya yang harus kita ambil? Oh, ada si Frank ini. Frank, who else would they trust with such an important mission? Literally anyone. You're so funny. Oke, kita akan berusaha untuk masuk ke dalam ya, untuk mengambil shield prototipe miliknya Profesor. Alatnya akan kita bawa ke Blackwell Tower dan akan kita aktifkan untuk melindungi para penduduk ya. Come on, let's go. Chase, although it was impossible to get into Blackwell Tower, I've managed to hack into their launch computer and slow it down slightly. You don't have long, though. Don't worry, I'm at your laboratory. Good.
Then drive the shield prototypes here as fast as you can. And drive carefully. Okay, I could definitely do one of those things. Oke, kita sudah dapat truk yang membawa alatnya, teman-teman. Kita harus segera menuju ke Blackwell Tower. Semoga saja lokasinya nggak terlalu jauh ya, biar kita bisa segera sampai dan mengaktifkan alatnya milik Profesor Kowalski. I'm with Kowalski. And where are you? I'm about halfway there, Chief. Not good enough. This thing's getting ready to launch. Find the accelerator and don't take your foot off of it. Astaga. Semua orang nyuruh kita cepat-cepat ya. You need to get here faster. I cannot stop the countdown. I'm driving as recklessly as I can, Professor. Aduh. Aduh, kita sampai nabrak-nabrak ini. Tuh kan nabrak-nabrak. Semoga aja alatnya nggak rusak ya. Ini sembrono banget ini sopirnya. Soalnya kita diburu waktu. Oh, kita sudah sampai teman-teman. Itu dia. Kita sudah deket ini. Oke, kita harus parkir di mana ini? Nah, ini dia. Drive to the marker. It will automatically position one of the magic bubble machines for you. I should probably have mentioned they're in self-assembly kit form, so you will need to build them. I'm too busy slowing the countdown. Oke, teman-teman. Hey Chase, the professor told me to wait here and not touch anything. Oh man, look! It's all in pieces. That happened to me when I bought that painting. But then the guy at the store explained it was actually a jigsaw puzzle. I managed to put it together, but it took ages because the picture was of the color brown. Then I turned it over and someone had painted a load of kittens on the back of it, just like they had on the box it came in. Baiklah, sementara si profesor berusaha untuk melakukan hacking ke dalam pusat Blackwell Tower yang gunanya untuk menghambat supaya dia tidak langsung terbang, kita diperintahkan untuk membangun shield generator ya teman-teman. Ada 4 buah pilar ini yang harus kita susun semuanya untuk bisa mengaktifkan shield yang akan kita gunakan untuk melindungi penduduk Lego City. Ayo, kita harus cepat-cepat.
kurang satu lagi teman-teman, ini yang terakhir. Semoga aja masih sempat ya. Oke, sudah semuanya. Evacuated all the citizens. I hope you set up those things right, McCain. Me too. There's no way we'll get to a safe distance now, and I don't do well in the heat. I do. Honey, that rocket's flame is going to be burning at 3,000 degrees. That is hot. I better take off my jacket. How long do we have, Professor? About minus 3 seconds. No. Chase, when I hacked into their computers, I saw that Natalia was on board. What? That was good work, Chase. He is talking to me, right? You've saved a lot of lives today, and I'm a big enough man to admit when I've made a mistake. Which is still a lot less than you've made. Thanks, Chief. Mayor Gleason, I need a favor. For the man who just stopped Lego City being destroyed? Name it. I still have some people I need to arrest. I'll call Apollo Island right away. I think they've got a shuttle they can lend you. Oh, shotgun! Oke, teman-teman, jadi kita sudah berhasil ya menyelamatkan Lego City dari semburan api yang disebabkan oleh roketnya si Forest Blackwell. Tetapi ada satu masalah lagi, yaitu si Natalia ternyata masih ada di dalam roket bersama si Blackwell ya teman-teman. Dan si Kiss McCain ingin menyelamatkannya, jadi sekarang ini kita akan meminjam roket yang dimiliki oleh Apollo Island ya. Sepertinya kita akan mengajar si Forest Blackwell ke bulan. Sekarang kita masuk ke chapter 15, Far Above the Call of Duty. Professor Kowalski, don't worry. I'm going to get Natalia back. Thank you, Chase. Is there anything I can do to help you? I guess it'd be useful if I knew how to fly a shuttle. Can you give me a crash course so I don't crash? No need. The engineers at Apollo Island will fly it by remote control. What about Blackwell's one? I'll have to get it back to Lego City. Oh, you can cross that bridge if you come to it. If? Sorry, when. I meant when. This way, sir. We're getting the rocket ready right now. Kita berjanji kepada Profesor Kowalski ya, kalau kita akan membawa pulang kembali si Natalia. Dan sekarang ini kita langsung akan menuju ke lokasi peluncuran roket di Apollo Island. Ternyata kita berangkat sendiri ya teman-teman ini. Profesor Kowalski nggak kita ajak. Ini kita sudah sampai sepertinya. Oh, nggak ada apa-apa di sini. Oh, di atas kita mungkin sepertinya. Oh ya teman-teman, ternyata ada di atas. Nah, ini dia. Roketnya mana yang... Kita cari dulu jalan untuk menuju ke atas, teman-teman.
Ah, ini dia tangganya. Sekarang kita bisa naik ke atas. Oh, mungkin roketnya kita akan bangun terlebih dahulu, teman-teman. Ini kan hanya ada tempat peluncurannya aja ya, dan roketnya nggak ada. Nah, ini bener banget, kita harus mengumpulkan resource untuk bisa membangun roket. Jadi sekarang kita kumpulin dulu ya. Oh, ini bisa naik ke atas. Nah, itu di dalam ruangan ada satu super brick yang bisa kita ambil. Aduh, keliru. Itu di atas ada lagi satu. Oh, tapi nggak bisa ya kalau dari sini. Mungkin kita harus berjalan memutar dulu, teman-teman. Oke, kita sudah dapat. Yang kita butuhkan adalah sekitar 50.000 ya, teman-teman. Ini harus pakai mode detektif. Oh, bukan, ini linggis ternyata. Oke, kita akan masuk ke dalam dan mengambil salah satu super brick lagi. Oh, ternyata kita sudah cukup. Resource yang kita perlukan sudah cukup, teman-teman. Tapi nanti dulu aja ya, kita membangun roketnya. Kita akan kumpulin super brick-nya semaksimal mungkin yang bisa kita dapat dulu ya. Nah, itu di atas kita ada lagi satu. Oke, sudah kita ambil. Apa masih ada lagi? Coba kita naik ke atas lewat sini, teman-teman. Aduh, jatuh. Kita harus mengulangi lagi ya, karena ini kita jatuh. Kita lompat ke atas. Oh, ini ada pipa yang harus kita panjat sampai ke puncak paling atas, teman-teman. Dan di atas itu kita dapat super brick. Oke, sekarang saatnya kita untuk membangun roket untuk kita pergi ke bulan ya. Nah, ini dia. Wih, keren banget. Sebuah roket sudah ada di
depan mata kita ya, yang bisa kita terbangkan menuju ke bulan. Oh, kita naiknya harus lewat atas itu, teman-teman. Oke, kita akan naik ke atas lagi ya, berarti ini. Oke, kita masuk. Baiklah, sekarang kita masuk ke special segment 15, teman-teman. Fly Me to the Moon judulnya. Kita akan menuju ke bulan. I have to warn you that takeoff is extremely uncomfortable. I think I can handle it, Professor. I've seen the movies. And launching in 10, 9. We do that in case the astronauts change their mind. Hey, what do you know? In space, you can hear them scream. Well done! You are in outer space! Now, to get to the moon will take almost 10 seconds! Oh, okay, you're above the moon now. What? Yeah, it's really close and very small. But don't tell anyone, it's a secret. Now, it's time for your spacewalk. You need to prepare very carefully. I want you to check and recheck your suit before you exit the command module. Sure thing, Professor. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di bulan ya, dan ini kita sudah masuk ke pangkalannya si Forest Blackwell yang dia buat, dan ini dilindungi oleh magic bubble ya, teman-teman. Seperti yang tadi teman-teman lihat, kita nggak bisa masuk lewat udara ya, karena ada semacam kayak shield atau pelindung gitu. Ini adalah alat yang dibuat oleh Profesor Kowalski. Sekarang ini kita sudah bisa masuk, dan kita akan mencari lokasi Natalia dan menghentikan Forest Blackwell dan juga Red Fury. Aduh, jatuh. Dia jatuh. Ternyata masih banyak juga musuh yang harus kita hadapi ya di sini ya. Oke, kita melakukan super jetpack. Kita harus menurunkan lift yang ada di atas itu, teman-teman, supaya kita bisa naik ke atas juga. Ini dia musuhnya, kita lempar-lempar aja ya.
Oh, ini ada dinamit. Oh, jadi kita bisa ganti kostum ya di sini. Walaupun kita ada di bulan, tetapi kita bisa pakai kostum lain. Kirain tadi hanya kostum astronot yang bisa kita pakai. Ternyata semuanya bisa. Nah, ini kita juga harus pakai kostum pekerja proyek. Mungkin di area di dalam shield ini ada oksigennya ya, teman-teman. Oke, kita kalahkan dulu para musuh yang ada di sini dan akan kita cari pistol dengan isi warna hijau ya teman-teman, untuk menembak panel lampu warna merah yang ada dua di sebelah itu. Oh, jadi kalau kita lempar ke temannya, nah kayak gini, itu roketnya jadi bocor ya, jetpacknya. Seru juga. Wih, mereka datang-datang terus ya, nggak habis-habis. Oke, apa sekarang sudah habis? Oh, sudah habis sepertinya teman-teman. Sekarang kita cari tempat untuk isi ulang pistol warna kita. Di sini nggak ada ya. Oh, harus menyeberang ke kanan itu pakai jetpack. Ini ada kotak antariksa, kan kita buka pakai kostum astronot teman-teman. Oke, di dalamnya ada apa ini? Oh, kayak potongan Lego gitu, tapi belum lengkap. Oh, jadi ditambahin yang ada di dalam ruangan ini. Kita taruh di sini, di tengah. Sepertinya kendaraan ini, teman-teman. Oh, hampir mirip kayak moon buggy yang kita curi sebelumnya ya. Nah, ini kendaraan bulan. Hihihi, keren. Tapi jembatannya belum aktif. Oh, kalau kita injek jadi aktif. Oke, sekarang akan kita tembak dengan warna hijau yang baru kita dapetin tadi ya. Oke, sudah. Mobilnya kita bawa ya teman-teman. Itu di dalam ruangan ada komputer atau panel yang harus kita akses.
Ini kita harus naik ke atas ini ya. Tapi nggak sampai. Lewat mana ya ini ya? Oh, masa harus pakai mobil itu ya? Oh, aduh, maaf teman-teman, saya lupa ya. Kita lupa kalau punya kostum jetpack ya, buat naik kalau di tempat ketinggian gitu. Saya tadi nggak ingat soalnya. Dan itu tadi nggak sengaja juga. Pas ngendarain mobil man bagi, tiba-tiba langsung bisa naik ke atas. Harusnya normalnya itu pakai kostum jetpack, teman-teman. Saya tadi lupa, nggak kepikiran. Nah, pakai ini loh. Terus sekarang, oh, terbuka itu. Kita bisa membawanya masuk ke dalam sana, teman-teman. Oke, kita ada di dalam ruangan ini. Oh, ada robot. Apa bisa kita naiki robotnya itu? Kayak Bumblebee gitu ya, warnanya kuning. Ini kita buka dulu deh. Aduh, keliru. Kita isi ulang pistol kita dengan warna merah. Oh, ada banyak brankas ya. Kita dapat lencana polisi, potongannya masih kurang 2 potongan lagi biar bisa perfect, teman-teman. Ini loh, sepertinya ini harus kita akses pakai robot ini. Coba kita buka ya. Oh, itu harus ditembak pakai pistol warna merah yang kita punya, teman-teman. Oke, lasernya sudah mati. Kita bisa masuk dan semoga saja robotnya bisa kita naiki ya. Ini ada puzzle. Nah, ini kan bener banget. Ini harus diakses pakai tangannya robot ini, teman-teman. Gede banget kan soalnya tandanya. Wih, keren robotnya ya. Oke, ini akan kita akses.
Ini gimana ya ini? Aduh, kepencet. City selected as destination. Disengaging shield. Loh, diapain tadi? Kok tiba-tiba sudah berhasil? Aneh loh. Saya aja belum paham teman-teman tadi harus diapain itunya. Society of blinkered fools. I tried building something truly wonderful for them. A self-contained world which they'd never have to leave. An utopian habitat that catered to their every whim and desire. It was a monument to my genius. You were a great man once, Blackwell. But you've gone crazy. Crazy? Your monument was nothing more than an apartment block with a shopping mall. Turn us around. Sorry. We're locked in. Bring her over here. Chase. That's pretty low of you, Blackwell, threatening a lady. Oh, no, no, no. I would never hurt a lady. I just want her to watch you get squashed. Hey there, McCain. Thanks so much for getting me this from the museum. Wow, that has literally come back to bite me. Whoa, that was close. Be careful. We'll need those energy tanks to run my moon base. No, you do, do ya? Okay, teman-teman, di sini kita masuk ke dalam boss fight ya. Kita melawan Red Fury. Dia mengendarai robot Tyrannosaurus yang sudah dia modifikasi ya sepertinya. Itu dulu kita curi dari museum. Ternyata akan dia gunakan sebagai senjatanya ya. Dan ini roketnya sudah kita aktifkan untuk kembali ke bumi ya teman-teman. Tadi si Black Bill marah karena kita mengakses roketnya secara diam-diam. Dan tadi ada juga Natalia di atas ya. Dia menyaksikan pertarungan kita dengan si Red Fury kali ini. Oke, sekarang kita cari tahu bagaimana cara mengalahkan si Red Fury ini. Oke, sudah dia pingsan. Terus diapain lagi ya? Soalnya nyawanya belum berkurang teman-teman. Kan tadi kan kita lempar benda, terus dia jadi pusing. Kita deketin, kita hajar, terus dia, aduh, kita ditembak dari belakang. Terus dia pingsan, terus diapain lagi ya? Coba kita ulangi. Dia bisa menyembur sesuatu teman-teman kekuatannya. Kayak auman T-Rex gitu ya. Ini kita lempar. Boom. Tuh kan dia pusing kan. Terus dia kita pukulin sampai dia terjerembab ke bawah. Nah, habis ini loh diapain? Oh, jadi ini ada tandanya teman-teman. Nah, ini dia. Tadi saya nggak lihat. Oh, dia kita putar-putar gini ya. Keren banget. You're ruining everything. You
Oke, nyawanya si T-Rex sudah berkurang satu. Kita ulangi lagi ya, cara seperti sebelumnya. Dia jadi bisa nembak dari bawah sekarang. Rauman T-Rex-nya. Oke, dia kena lemparan kita. Sekarang dia pusing. Ayo cepat kita deketin dia. Kita pukuli sampai dia terjerembab lagi. Nah, ini dia. Sekarang kita putar-putar. You are useless, Rex. This way, Kowalski. Where you going, Blackwell? Oke, ini dia. Sepertinya ini serangan terakhir kita ya. Oke, apa kita sudah menang? It was an almost ride. Chase, he's... Huh? Command module separation complete. Oh, what? Blackwell, that filthy worm. Self-destructed. In now. Oh, tiba-tiba roketnya langsung hancur ya teman-teman. Langsung melakukan penghancuran diri sendiri. Dan ini kita terumbang-ambing di luar angkasa ini teman-teman, bersama dengan si Red Fury. Kita belum tahu si Blackwell tadi lari kemana ya. Tapi dia tiba-tiba menghancurkan roket yang kita naiki. Aduh, semakin hancur ya teman-teman. Oh, ini si Red Fury. Are you mad? We're plummeting to our doom. Ladies before gentlemen, get it boys. Hey, quit throwing people at me. It has come to my attention that regrettably you. Oke, jadi sekarang kita akan melawan Red Fury dengan pukulan ya teman-teman. Tadi kan kita sama-sama menggunakan alat, sekarang dengan tangan kosong. Tadi di percobaan pertama kita langsung dilempar sampai jatuh ya. Oh, but don't worry. Everyone important is safe in the command module with me. Aduh, kita ketangkep lagi. Kalau langsung saya pukul dia langsung nangkap kita teman-teman. Oh, jadi harus kita pencet lingkaran ya. Jangan pencet kotak. Kalau kita pencet kotak dia langsung lempar kita kayak gini nih. Dan dia harus kita tangkap dulu, kita pencet lingkaran. And then I will destroy Lego City. Aduh. And I'll make Natalia watch as I do so. Bon voyage, Chase. Nah, ini dia. Kita lempar ke Red Fury. Aduh, nggak pas. Sir, what is it? Can't you see I'm? Aduh, salah pencet lagi. Parachutes won't open and we can't get to the emergency release lever. What? Wait there. I'll look
look for something to help in this cupboard. But that's the escape pod. Nah, ini dia kalau kita pencet lingkaran. Dia bisa kita hajar, teman-teman. Dia kabur lagi ke tengah. Akan kita lempar pakai salah satu anak buahnya. Tempatnya sudah semakin hancur. Aduh, nggak pas. Mana lagi yang nggak ada musuh lagi? Oh, ini. Oke, dia akan kita lempar. Aduh, nggak tepat sasaran lagi. Kali ini harus pas. Oke, sudah pas. Nyawanya kurang satu lagi, teman-teman. Akan kita dekat dia ya, dan kita pukul. Ini dia. Dia kita tangkap. You've ruined everything, McCain. But this isn't the last you've seen of me. I will have my revenge. Huh? Phew. Oh. Kita terjun dari luar angkasa, teman-teman. Langsung menuju ke bumi masa ini. Chase! Natalia, are you all right? Where are you? I'm fine. What? Hurry up! The other person has been disconnected and will crash into the ground in 3 minutes. Please hang up and dial again. Natalia! Aduh, Natalia kemana ya? Jadi tadi si Forest Blackwell mengendarai kayak pesawat gitu ya, teman-teman. Tapi dia bertabrakan dengan si Red Fury dan sama-sama hancur juga mereka berdua, dan kita belum tahu kondisinya. Sekarang ini kita akan melakukan terjun bebas, teman-teman. Tapi mustahil ya kalau sampai ke bumi, karena pasti ada atmosfer kan. Kita ini jatuh melewati puing-puing roket, teman-teman. Dan juga kita harus menemukan Natalia, dia ada di mana sekarang. Sepertinya tadi kan nggak sama si Forest Blackwell ya, di pesawatnya tadi dia hanya sendirian. Keren banget ya. Kita lakukan terjun dari luar angkasa. Oh, ini apakah kita akan mendarat di sini? Oh, belum. Kita masih terus terjun ke bawah, teman-teman. Aduh, tabrak. Oh, sudah tidak ada puing-puing lagi di sini. Kita dapat karakter Fury, teman-teman. Jadi di sini kita akan mendarat di mana ya? Dan si Natalia juga di mana ya? Aduh. Oh, apa kita mendarat di sini? Oh iya, benar banget, kita mendarat di sini, teman-teman. It's no good, Dad. We can't reach the parachute release. Excuse me. Did anyone order a hero?
Chase! Pull that lever! This lever? Okay. What is it? The brakes. Uh-oh. Professor Kowalski's on his way. He said the command module will touch down any minute now. And what about the tons of falling debris from the rocket? Don't worry, Chief. I've got you covered. The debris splashed down at sea, Marion. Mind if I park here? Oh, oh, there they are! Congratulations. You've done it again, Chase. Almost. Blackwell got away in an escape pod, and Rex, well, he got away too. Rex! Rex isn't a problem. Oh? He crashed headfirst through someone's roof 10 minutes ago. Get this off of me! Hey, Rex, you don't look very flushed with success. I thought you should get the arrest this time. You know what? You can have it, Chief. Some things are more important than work. Oh. Yeah, you're talking about video games, right? Oke teman-teman, level sudah komplit ya. Baiklah teman-teman, jadi untuk level 15 ini level yang terakhir ya di story Lego City Undercover ini. Jadi untuk game ini sudah berhasil kita tamatkan, dan untuk endingnya yaitu ending yang bahagia ya, karena si Case McKean, si Natalia berhasil untuk mendarat di bumi dengan selamat dengan menggunakan potongan roket yang dikasih parasut seperti yang teman-teman lihat tadi di movie-nya ya. Dan juga untuk si Rex Fury sudah berhasil kita tangkap, tetapi untuk si Forest Blackwell kita belum tahu dia ada di mana ya, karena tiba-tiba aja dia menghilang. Dan di akhir cerita tadi yang diperlihatkan hanyalah si Rex Fury yang jatuh ke tempat sampah. Oke, jadi game ini sudah tamat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton gameplay Lego City Undercover ini dari chapter pertama atau dari part 1 sampai part terakhir ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel saya ini ya teman-teman, supaya channel saya ini bisa terus berkembang. Sekali lagi saya ucapin terima kasih. Untuk kedepannya nanti kita akan memainkan game baru, tetapi masih dalam lingkup game Lego juga ya. Ya udah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa. We'll be right back.